أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk disembah dan yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Dan salah satunya adalah apa yang sudah kita lakukan, yakni sholat maghrib dengan berjamaah. Demikian pula apa yang sedang kita lakukan, yakni belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga insyaallah apa yang akan kita lakukan berikutnya, yakni melaksanakan kewajiban sholat isya dengan berjamaah. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'syaral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari materi kajian kita di hari Jumat malam Sabtu, yaitu kajian As-Sirah An-Nabawiyah, yakni gangguan orang-orang musyrikin terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah pada kesempatan yang lalu kita sampaikan tentang sebab-sebab orang-orang kafir Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu dikarenakan karena sebab yang banyak sebenarnya. Akan tetapi ada tiga sebab utama yang menjadikan mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Yang pertama apa? Karena kepentingan duniawi. Ya, karena kepentingan duniawi. Kita tahu bahwa orang-orang di luar Mekkah itu banyak yang berdatangan ke kota Mekkah. Selain mereka untuk menunaikan ibadah haji, mereka di sana juga ingin menemui patung-patung yang mereka inginkan. Baik patung yang mungkin bagi mereka bisa memberikan kelancaran rezeki, ataupun enteng jodoh, ataupun mungkin untuk menyembuhkan orang yang sakit, ataupun yang lainnya. Maka mereka pun berbondong-bondong datang ke kota Mekkah. Maka dengan banyaknya orang yang datang ke kota Mekkah, maka terjadilah transaksi jual beli di antara mereka, sehingga mereka bisa melakukan jual beli di sana. Maka orang-orang kafir Quraisy beranggapan apabila dakwah Muhammad ini semakin menyebar dan tidak dibendung, maka otomatis patung-patung yang ada di kota Mekkah itu akan hilang, akan dimusnahkan. Maka secara otomatis pula orang-orang yang datang ke kota Mekkah dan melakukan transaksi jual beli itu semakin berkurang, bahkan mungkin tidak ada. Walaupun tentu anggapan mereka salah, ya, salah total. Karena nyatanya setelah patung-patung itu kemudian dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Mekah kemudian sepi? Ternyata tidak. Bahkan semakin banyak penduduknya. Demikian pula di musim-musim haji dan juga di musim-musim umrah, kaum muslimin dari berbagai negara datang ke kota Mekah. Sehingga di sana terjadilah transaksi jual beli, perdagangan. Dan itu tidak membuat kemudian Mekah menjadi kota yang sepi, atau mungkin bahkan tidak ada transaksi jual beli sama sekali.
Artinya apa ikhwani fillah? Apa yang di sangkakan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ini salah. Ya. Karena walaupun patung-patung itu dihilangkan, patung-patung itu dimusnahkan oleh Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mekah tetap ramai. Bahkan di sana perekonomiannya juga luar biasa. Maka inilah di antara sebab yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy ketika itu tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ta'assub atau taklid buta terhadap nenek moyang mereka. Jadi mereka hanya berpatokan dengan apa yang sudah dilakukan oleh nenek-nenek moyang mereka, sehingga mereka pun menirunya. Dahulu nenek moyang kami juga menyembah ini dan itu, menjadikan ini dan itu sebagai ya tempat untuk meminta dan sebagainya. Akan tetapi dengan ta'assubnya mereka terhadap nenek moyang mereka, mereka pun kemudian akhirnya menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sudah kita sampaikan, ternyata yang menolak dakwah para nabi terdahulu juga dikarenakan ta'assub terhadap nenek moyang mereka terdahulu. Nabi-nabi terdahulu ditolak oleh kaumnya juga karena mereka mengklaim bahwa nenek moyang kami dahulu juga mengerjakan yang seperti ini. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'assub di dalam agama Islam ini tidak diperbolehkan. Taklid buta terhadap satu pendapat saja ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Oleh karena itu kita sering jumpai seseorang yang mungkin berbeda pendapat dalam hal fikih sebenarnya, dan di situ perselisihannya luas. Misalnya seorang imam mengimami jamaah sholat, dia tidak mengucapkan bismillah, langsung alhamdulillah dikeraskan. Maka bagi mereka yang hanya mengetahui dan juga taklid bahwasannya bismillah itu harus dikeraskan, maka akan menganggap yang membaca atau yang tidak membaca basmalah, bahkan mungkin tidak dikeraskan basmalahnya ketika menjadi imam, ini akan dianggap sesuatu yang lain, mungkin kelompok yang lain. Padahal kalau mereka mau belajar, maka sesungguhnya dalam masalah ini sangat luas. Seseorang boleh ketika menjadi imam untuk membaca basmalahnya dikeraskan, atau membaca basmalah tapi tidak dikeraskan, atau sama sekali tidak membaca basmalah. Di sini ada keluasan dalam masalah ini yang seharusnya tidak menjadikan satu dengan yang lainnya saling mencaci maki. Gara-gara di sana kalau jadi imam pakai basmalah, kalau yang si B tidak memakai basmalah. Akhirnya kemudian yang memakai basmalah ketika diimami dengan yang tidak pakai basmalah tidak mau. Ya. Maka ini juga termasuk di antara sebab taklid buta itu tadi. Mereka tidak mau membuka wawasan mereka bahwa dalam masalah fikih, terutama dalam masalah fikih itu sangat luas sekali. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mau belajar, mau membuka wawasannya untuk bisa belajar, oh ini ternyata ada pendapat ini, ternyata ada pendapat itu, maka seyogyanya tidak ada perselisihan di antara mereka. Ini taklid buta. Maka dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, para imam terdahulu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kemudian Imam Malik rahimahullah, Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala, mereka serentak mengatakan bahwa apabila kalian mendapati di dalam pendapatku ataupun di dalam bukuku yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Ya, maka tinggalkanlah. Tinggalkan pendapatku kalau pendapatku tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita taklid buta pun hanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun madhab, ya,
saya cuma madhab Syafi'i, yang lainnya tidak. Ya, saya cuma Maliki, yang lainnya tidak. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah, mereka adalah manusia biasa. Mereka bukan orang yang ma'sum. Akan tetapi memang keilmuan mereka kita akui. Ya. Oleh karena itu Islam tidak mengajarkan ta'assub madhabi, ya. Ta'assub taklid buta terhadap madhab. Karena ini memang akan menjadikan permasalahan yang lain jika seseorang hanya taklid terhadap satu pendapat saja. Kemudian jamaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy juga tidak mau menerima dakwah Rasulullah adalah karena fanatik kesukuan. Jadi mereka sangat fanatik dengan suku-suku mereka, sehingga mereka pun menolak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya setelah mereka orang-orang kafir Quraisy menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka penolakan mereka juga mereka lakukan dengan cara perlawanan, ya, dengan melawan. Jadi penolakan mereka terhadap dakwah Rasulullah itu juga dengan melakukan perlawanan. Sebenarnya ada beberapa cara yang mereka lakukan untuk bisa menghalangi dan menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi ada dua cara yang mereka gunakan, atau secara garis besar dan juga menyerang fisik. Ya. Ini cara mereka yang paling mereka sering gunakan untuk menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah ketika itu, yang mentalnya didonkan, ya. Mentalnya dijatuhkan supaya kemudian mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka, supaya mereka tidak lagi mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga nanti kita akan melihat bagaimana perlawanan mereka orang-orang kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasulullah dengan menyerang secara fisik. Tapi malam hari ini kita akan melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ketika itu yang diserang mentalnya oleh orang-orang kafir Quraisy. Di antara penyerangan orang-orang kafir Quraisy terhadap fisik terhadap mental Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan orang gila. Ya. Dijuluki dengan orang gila. Ini salah satu di antara ejekan yang digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa Nabi Muhammad itu orang gila. Maka ini tentu penyerangan secara mental. Kalau yang mereka ikuti adalah dituduh orang gila, maka mereka beranggapan nanti pengikutnya tidak mau mengikut. Ya. Yang sudah ikut kembali lagi ke agama orang-orang kafir Quraisy. Yang tadinya mau ikut enggak jadi ikut karena ternyata yang diikuti orang gila. Ini menurut orang kafir Quraisy, maka mereka menyerang Nabi Muhammad dengan serangan seperti ini, disebut sebagai orang yang gila. Ya, orang-orang kafir Quraisy juga orang yang berakal, ikhwan fillah. Mereka juga tahu kalau orang gila itu tidak mungkin ada pengikutnya kecuali pengikutnya juga orang gila. Makanya kalau kemudian di sekitar kita ini ada orang gila, kemudian terkadang diajak ngobrol malahan, ya, bahkan mungkin diajak sepak bola, mungkin orang lain yang waras, yang lainnya juga akan mengatakan ini orangnya juga gila. Ya. Kenapa kok dilayani? Mungkin akan seperti ini. Maka orang-orang kafir Quraisy pun demikian. Oleh karena itu Allah mengabadikan ejekan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah,
Ya, di dalam surat Al-Qalam ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun." Ya. Kata Allah mengabadikan perkataan orang-orang kafir Quraisy, "Lamma sami'u dzikra." Tatkala mereka mendengar adzikr. Adzikr adalah salah satu di antara nama dari nama-nama Al-Qur'an. Ya, jadi salah satu di antara nama Al-Qur'an adalah adzikr. Tatkala mereka mendengar adzikr yaitu Al-Qur'an, wa yaquluna innahu lamajnun, maka mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad itu telah gila. Ya. Sesungguhnya Muhammad itu telah gila. Kalau kita perhatikan ayat tersebut, mereka mengatakan innahu lamajnun. Sudah innahu pakai la taukid. La majnun bukan la nahiyah, bukan la larangan, tapi la taukid. La majnun, sungguh-sungguh Muhammad itu telah gila. Jadi mereka benar-benar meyakinkan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu dengan kalimat bahasa Arab yang luar biasa. Ya. Mereka enggak belajar nahwu sharaf. Ya. Tapi bahasa mereka luar biasa karena memang itu bahasa mereka. Ya. Kita sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin hitungannya sudah bertahun-tahun. Ditanya isim masih lupa. Ya. Yaktubu apa? Isim. Kenapa isim? Karena ada ya-nya. Dari mana? Ya. Padahal ya yang dimaksud adalah ya panggilan. Ya bukan ya yang ada di yaktubu kan gitu. Masih ya gonjang-ganjing ya, tapi enggak ada masalah ya. Itu bukan sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan ya. Ini. Tapi orang-orang kafir Quraisy apa? Innahu lamajnun. Sungguh dia Muhammad benar-benar gila. Pakai taukid yang luar biasa, rangkep-rangkep. Innahu itu sebenarnya sudah menunjukkan sangat-sangat, masih tambah la taukid. Lamajnun. Sungguh mereka adalah orang-orang, atau mereka, dia Muhammad benar-benar gila. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perkataan orang-orang kafir Quraisy yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain Rasulullah diserang dengan pernyataan bahwasanya beliau gila, maka orang-orang kafir Quraisy juga menyerang Rasulullah dengan menyerang mental Rasulullah dengan menyebut bahwasanya Rasulullah adalah pendongeng. Ya. Jadi tukang dongeng. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan pernyataan orang-orang yang menolak Rasulullah. وَقَالُوا أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَ عَلَيْهِ بُقْرَةً وَأَصِيلًا. Kata Allah menceritakan tentang orang-orang kafir Quraisy yang menolak dan menuduh Rasulullah adalah pendongeng. Mereka mengatakan asatirul awwalin, dongengan orang-orang terdahulu. اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَ عَلَيْهِ, yang dimintanya supaya dituliskan maka dibacakan kepadanya dongengan-dongengan itu, bukrota wa asila, setiap pagi dan juga petang. Setiap pagi dan petang, yakni ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Al-Qur'an. Itu seakan-akan adalah dongengan yang disampaikan kepada Rasulullah, dongengan orang-orang terdahulu. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umat manusia. Maka menurut mereka ini adalah dongengan. Kemudian ikhwan fillah, di antara tuduhan yang lain yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang kafir Quraisy adalah penyihir dan juga pendusta. Ya, penyihir dan pendusta. Sebagaimana yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Shad ayat yang keempat, wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan orang-orang kafir mengatakan hadza sahirun kadzdzab.
ini Muhammad itu sahir, tukang sihir, kadzab, pendusta. Jadi sudah sihir, pendusta. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang mereka setelah mendengar ayat-ayat Allah yang tadinya mereka garang, yang tadinya mereka marah, mereka bisa luluh. Dan itu kejadiannya banyak. Yang mereka tadinya mau menghajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau marah-marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika mendekati Rasulullah, kemudian dibacakan Al-Qur'an, maka kemudian mereka menjadi luluh. Bahkan mereka yang kembali ke kaumnya mengatakan mukanya si fulan ini tidak sama seperti ketika dia akan mendatangi Muhammad. Jadi mungkin pas mau datang itu mukanya merah semua. Hitam, merah hitam. Apa ngireng istilahnya, karena saking marahnya. Tapi ketika datang kepada Nabi Muhammad, ternyata di sana mendengar Al-Qur'an, balik-balik seakan-akan berubah. Tidak lagi apa ngireng. Tapi mungkin kuning sama hijau atau mungkin warna-warna yang lain. Intinya berubah menjadi kalem. Kalau kalem lagi mungkin jadi pink warnanya, mungkin ya. Tapi apa? Intinya beda. Karena sudah mendengar Al-Qur'an. Demikian pula yang mengikuti Nabi Muhammad, bapak dengan anak pisah, suami dengan istri pisah. Ya, karena memang tidak mungkin tauhid dengan syirik bersatu. Muslim dengan kafir tidak mungkin. Oleh karena itu apa? Mereka mengatakan sahirun kadzdzab. Nabi Muhammad itu apa? Sahir, tukang sihir plus kadzdzab, pendusta. Makanya ikhwani fillah, kalau orang musyrikin Quraisy saja mereka menyatakan kalau sahir itu kadzdzab, tukang sihir itu pendusta, maka bagaimana dengan orang yang muslim tapi dengan dukun mereka masih percaya? Padahal orang kafir mengatakan bahwa sahirun kadzdzab. Ini yang mengatakan orang-orang kafir Quraisy. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang disampaikan dan dinyatakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara panggilan yang lain yang disematkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terkena sihir. Jadi memang tuduhan orang-orang kafir Quraisy itu enggak konsisten. Tadi disebut sahir, penyihir, tapi sekarang orang yang terkena sihir. Ini kan tidak konsisten, makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan mereka di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 47. Allah mengatakan tentang mereka, yaqulu dzalimun in tattabi'una illa rajulan mashhura. Dan orang-orang zalim itu mengatakan, sesungguhnya kalian itu sedang mengikuti seseorang yang terkena sihir. Jadi mungkin anggapan mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penyihir, tapi karena tidak kena balik ke dirinya beliau sendiri, sehingga beliau dijuluki dengan orang yang terkena sihir. Jadi ngomongnya ngelantur dan sebagainya. Makanya inilah penyerangan, perlawanan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menolak dakwah beliau. Padahal awalnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, orang-orang Mekah sudah menjuluki Rasulullah itu dengan Al-Amin. Makanya ketika beliau menjadi nabi kemudian berdakwah lalu dijuluki dengan berbagai macam julukan yang jelek, ini membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sempit. Beliau menjadi gelisah dan sebagainya. Dan inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami telah mengetahui bahwasanya hatimu sedang sempit dengan apa yang mereka katakan, dengan julukan-julukan yang tadi disampaikan. Fasabbih bihamdi rabbika wakum minas sajidin. Tapi kata Allah apa? Fasabbih, memujilah Allah Subhanahu wa taala, bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, wakum minas sajidin,
dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud, yaitu orang-orang yang sholat. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika orang-orang kafir Quraisy menolak Rasulullah dengan memberikan julukan-julukan tersebut, maka beliau pun tidak henti-hentinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat. Berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan salat. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan melaksanakan salat. Maka dengan sholat, dengan kita memperhatikan sholat, maka kita bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita alami. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, celaan-celaan begitu yang mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sudah berdakwah. Yang sebenarnya celaan-celaan tersebut lebih membuat sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan tatkala beliau terluka atau dilukai. Jadi celaan-celaan dengan lisan itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menyakitkan dibandingkan dengan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tersiksa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Aisyah radhiyallahu taala anha beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Hal ata 'alaika yawmun kana ashadda min yawmi Uhudin?" Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah melewati suatu hari yang lebih berat dari peperangan Uhud? Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu." Maka sungguh aku telah mengalami gangguan dari kaummu. "Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal Aqabah." Akan tetapi peristiwa yang paling berat yang pernah aku alami adalah pada hari Aqabah. Kata Rasulullah, aku mendatangi Abdi Ya Laili bin Abdi Kulal untuk mendakwahinya, yakni ke negeri Taif. Akan tetapi aku ditolak. Dia tidak mau menyambut dakwahku. Maka kemudian aku pun pergi dengan rasa sedih yang sangat, dan itu nampak ada di wajahku. Aku tidak dalam kondisi sadar, hingga aku baru sadar ketika sampai di suatu tempat namanya Qarn As-Sa'alib. Kemudian aku mengangkat kepalaku ke atas. Tiba-tiba kemudian di atas kepalaku ini ada sekelompok awan, sekumpulan awan di sana. Kemudian setelah aku amati, muncullah Malaikat Jibril dari awan tersebut. Kemudian dia menyuruhku, "Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad ba'atsa ilaika malakal jibal, telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung, lita'muruhu bima syi'ta fihim, yang siap untuk menerima perintahmu untuk mereka orang-orang Taif." "Fanadani malakul jibal fasallama alayya." Kemudian malaikat penjaga gunung memanggilku, kemudian memberikan salam kepadaku. "Tsumma qala," kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, faqala dalika fima syi'ta." Terserah kamu. Ya, wahai Muhammad, terserah kamu. "In syi'ta an atbiqa 'alaihimul akhshabaini." Seandainya kamu mau, maka aku akan mengangkat dua gunung yang ada di antara mereka, kemudian aku pertemukan dua gunung tersebut di atas mereka. Ya, diadu. Ya, aku akan adu dua gunung tersebut di atas penduduk Taif. Apa yang akan terjadi ikhwan fillah? Maka tentu gunung tersebut akan meletus, pecah, kemudian akan menimbun mereka. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal arju," jangan, bahkan aku berharap,
kepada Allah Subhanahu wa taala, ayukhrijahullahu min aslabihim, akan muncul, ya aku berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, anak keturunan mereka, man ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu keturunan-keturunan yang mereka hanya menyembah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pantaslah kalau Nabi itu disebut dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Taif, Rasulullah ditolak mentah-mentah. Beliau dihajar, dilempari batu, dilempari kotoran. Dan kalau yang melempari itu adalah ketua suku, mungkin ya gembong-gembongnya mereka, masih oke lah. Ya. Oke lah itu maksudnya ya, yang melempari itu orang-orang yang mulia. Tapi apa? Orang-orang gila dikeluarkan, anak-anak kecil dikeluarkan, wanita-wanita dikeluarkan untuk melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini untuk istilahnya ngece Nabi. Iki loh yang melempari dan menolak saja ibu-ibu. Ya, mak-mak. Ya. Anak-anak, bahkan orang gila pun melempari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam posisi demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mendukung. Datang malaikat Jibril yang menyatakan bahwasannya sesungguhnya Allah telah mengutus kepadamu wahai Muhammad seorang malaikat penjaga gunung. Dan dia siap menerima perintahmu. Coba bayangkan kalau itu adalah posisi kita. Posisi kita seperti posisi Rasulullah. Ditawari sama malaikat penjaga gunung, wahai fulan, seandainya kamu mau maka akan saya adu dua gunung di antara mereka, di atas mereka. Mau atau tidak? Paling jawabnya mau. Ya, tanpa pikir kata. Mau. Ya. Tapi Nabi Muhammad tidak demikian. Tapi Rasulullah bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, dari anak keturunan mereka, orang-orang yang hanya menyembah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sama sekali. Dikabulkan sama Allah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara pentingnya kita belajar sirah. Kita bisa bersikap bagaimana tatkala kita didzalimi, sebagaimana tatkala Rasulullah didzalimi. Tatkala kita didzalimi, mungkin kita akan membalas. Ya. Mungkin akan membalas. Akan tetapi lihat bagaimana Rasulullah terluka ketika itu. Ditolak dakwahnya. Ada kesempatan untuk membalas. Tapi Rasulullah tidak membalas. Kita enggak ada kesempatan balas, ingin balas. Itu kita. Apalagi ada kesempatan balas, teko bolone, ayo wajar, ayo mangkat. Ya. Karena ada temannya. Tapi Rasulullah ada kesempatan dan itu jelas pasti dikabulkan. Tapi Rasulullah tidak demikian. Bahkan beliau ya menyandarkan dirinya sebagai orang yang terdolimi, kemudian menggunakan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, wattaqu da'watal madlum. Takutlah kalian terhadap doanya orang yang terzalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Doa mereka terkabulkan. Bahkan para ulama mengatakan ikhwani fillah, termasuk doanya orang-orang non-muslim. Andaikan mereka terzalimi, kemudian mereka benar-benar mengikhlaskan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Allah kabulkan. Maka takutlah kita terhadap doa-doa orang yang terzalimi. Dan Rasulullah memposisikan dirinya ketika itu sebagai orang yang terzalimi, kemudian menggunakan doanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah kejadian itu muncullah dari penduduk-penduduk Taif yang mereka hanya menyembah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sama sekali. Mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dan mereka adalah orang-orang yang dahulu pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kisah yang lainnya juga disebutkan, akan tetapi karena waktu yang tidak cukup, insyaallah nanti akan kita sampaikan di grup WA tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan tiga orang pembesar Taif yang semuanya menolak. Yang satu ingin merobek
Ka'bah, ya, ingin merobek kiswah Ka'bah, andaikan kalau kamu benar-benar diutus sebagai seorang nabi. Ada juga yang tidak mau berbicara dengan Rasulullah, ya. Ada juga yang lainnya, yang mereka menolak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, apa yo renek wong liya kok kowe sing diutus, ya, sampai segitunya. Ini ucapan yang luar biasa. Ketika diajak untuk bertauhid, ya, diajak untuk mentauhidkan Allah, jawabannya, apa yo renek wong liya sing iso diutus selain kowe. Ini kan menyakitkan, ya. Maka kisah ini kisah yang lumayan panjang, tapi waktu yang tidak cukup, insya Allah kita sampaikan di grup WA insya Allah ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik dari pelajaran Sirah Nabawiyah kali ini, dan ini merupakan bagian yang pertama. Insya Allah tentang gangguan kaum musyrikin ini akan berlanjut ke bagian-bagian yang lain bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf dan saya akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.